Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul pada malam ni. Insya-Allah kau jatuhkan benda tu. Hey. Kan nanti jatuh langsir tu. Okey. Kita jumpa lagi dapat berkumpul pada malam ni insya-Allah. Walaupun sebenarnya gantian sepatutnya malam ni Ustaz Abu Mubarak hafizahullah, tapi beliau dalam apa safar untuk menunaikan umrah. Dan duduk sana sampai sebulan kot. Jadi kita alihkan kelas kita daripada hari Khamis hari tu kepada hari ini yang sepatutnya kita kadimik Khamis. Okey, baik. Kali terakhir kita bincangkan, kita sedang membahaskan berkenaan dengan pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah, berkenaan dengan beberapa perkara. Antaranya itu mula kita ambil adalah tentang takwil. Apa itu takwil kan? Kemudian kita ada bincang tentang taktil. Kemudian kita ada bincang berkenaan dengan takif. Dan yang hari ini patutnya kita masuk berkenaan dengan tajuk yang baru, iaitu tamfil. Okey, pasal sebenarnya semua yang disebutkan tu takwilan, disebut taktil dulu, taktil, kemudian takwil, kemudian takif, kemudian baru tamfil. Dia sebenarnya dua pertama tu, taktil dengan takwil, dia mempunyai tujuan yang sama. Ya, ini mengabaikan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya. Apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya ada, kita tak nak cakap benda tersebut. Bahkan kita kata benda tu tak ada. Yang pertama reject terus, dipanggil ta'til. Buang terus pengertian. Kenapa kecil soalan? Okey, jazakallah khair. Dah dapat pun tak syukur . Bismillah. Yang jadi imamnya orang lain, yang dahaganya orang lain nak. Baik. Jadi dia tajuk asal dia memang sama. Masalah dia adalah bila orang tu dia buang dari Allah Taala sifat, atau dia buang makna sifat tersebut, dia sama. Cuma beza dia yang taktil ni lebih berani. Dia kata, tak ada. Allah tak berkata-kata. Allah tak ada ini, tak ada semua, tak ada. Yang takwil ni dia tak kata direct tak ada. Tapi dia gunakan bahasa lain untuk kata benda tak ada. Tapi maksud dia gini. Ha, dia alih. Yang takif membagaimanakan. Itu lagi teruk lah. Kan kita tahu bahawa sebenarnya yang itu yang dalam kes Imam Malik rahimahullah. Bila orang tu tanya berkenaan dengan bagaimana keistiwa. Kan Imam Malik jawab, istiwa maklum. Maksud dia, engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia. Wal kaifiyah, tapi pada Allah Ta'ala majhul. Tak boleh nak dibahaskan. Pada Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kan? Wal iman bihi wajib, iman dengannya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, kan dia halau terus keluar. Jadi semua benda ni adalah sebenarnya bertentangan dengan apa yang disebut untuk akidah atau pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. So malam ni kita akan masuk pada pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah tentang tamfil. Mencontohkan bagaimana kan, contohkan dia hampir serupa tapi diterangkan sikit. Baik. Dia ada pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah tentang tamfil atau memisalkan, mencontohkan.
Tamthil merujuk kepada menyebut contoh yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Jadi kita kata benda tu macam, macam ni, ha, macam ni, macam tu, dia macam. Perbezaan antara takif yang dikupas sebelum ini membagaimanakan, okay, adalah dalam bentuk umum dan khusus. Okay? Maksudnya kalau kita bezakan di antara tamthil dengan takif tu, dia adalah masalah umum dan khusus. Hal tersebut kerana setiap yang boleh dikemukakan contoh bermakna ia melibatkan cara tertentu. Mana bila kita kata boleh contohkan, kita membagaimanakan. Okay, kita bila kita contohkan, maksud kita bagaimanakan. Namun tidak semua perkara yang punya cara tentu boleh dikemukakan contoh. Bukan semua benda yang kita ada bagaimanakan, tapi kita boleh nak contohkan. Kita boleh tahu maksud tapi tak tahu rupa, kan? Rupa tu tak tahu, tapi contohkan tak ada, tapi kalimah kita faham. Dia kata okay, ini kerana yang dikatakan takif ialah menyebut sesuatu dengan satu cara tanpa disertai dengan contoh. Misal dia kata seorang menyatakan saya punya sebatang pen, caranya begini dan begini, pen tu begini 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 sebut, pen tu gini begini begini, okay. Dia tak tunjukkan barang pen saya macam ni. Dia bagaimana kan? Pen tu panjang dia 5 cm, pen tu warna apa, pen tu sekian. Kita memberikan gambaran, tapi kita tak mesti tunjukkan contoh. Okey. Jika seorang temukan contoh, ia akan dinamakan sebagai tamthil. Misalnya mengatakan pen ini seperti pen ini. Pen ni macam ni. Tadi bagaimana kan? Kita kata pen itu seperti sekian sekian sekian, sekian sekian sekian. Kita sebut sifat. Kita boleh sebut secara detail sifat dia. Jadi dia kata itu membagaimanakan. Tapi bila contoh kita kata pen tu macam yang ini macam ni. Kita ada misal dia panggil tamsil. Ini kerana beliau menyebut tentang pen yang hampir sama dengan pen yang ada itu tanpa mengaitkan dengan contoh tertentu. Sebab kalau takif tu kita mengaitkan tapi kita tak ada contoh. Tapi yang contoh ni kita ada contoh dia. Baik, golongan ahli sunnah wal jamaah mengisbarkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat bagi Allah. Bila Allah Taala kata tentang dirinya ada apa, apa dia ada, semua kita isbatkan, tidak kita nafikan. Okay? Mereka mengatakan Allah itu hidup, tetapi bukan seperti hidup kita. Allah hayy. Al-hayyu kan bila dalam zikir di azkar yang datang. Fatawakkal dalam Al-Quran, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu ke atas yang hidup yang takkan mati. Yang Nabi SAW sebut dalam zikir azkar pagi baginda, ya hayyu ya qayyum, wahai maha hidup maha berterusan mentadbir, bi rahmatika astaghith, dengan rahmat aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullahu wa la takilna nafsi tarfata'in, elokkan urusanku ke semua sekali, yang kau berikan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. So basically hai itu faham, kita faham, tapi kita boleh nak kata apa hidup macam, macam tak ada macam mana kan, tak boleh. Tapi kalimah hidup kita tak nafikan, kata hidup. Ini masalah yang kita kata, tahulah beberapa hari lepas saya dengar dia kata, saya dengar saya tak tengok, orang share dengan saya macam-macam. Entah lepas kita buat Quran Al-Muslah, saya rasa bukan saya seorang je kupas, ada orang lain juga kupas. Ustaz Umarok, Ustaz Umarok kena jugalah. Siapa lagi lain? Ustaz Fasan, kan? Ustaz Fasan sendiri yang dikepetik saya, kenapa? Semua orang nak petik saya. Apa masalah? Ada hutang ke apa? Saya tak tengok pun. Tapi bukan saya sebut dari tu. Bila orang tu nak tanzih Allah Taala sampai dia taktil. Taktil bila dia batalkan. Yang paling kelakar saya dengar daripada orang cerita, saya tak tengok. Dia kata macam mana image Allah Taala dijadikan, Allah ciptakan, dia pergi bagi contoh macam virtual VR, virtual reality. Kalau untuk pakai Google yang VR tu, kan nampak ada depan dia macam-macam disalurkan situ. Satu lagi kaedah Matrix, tahu cerita Matrix? Cerita Matrix ngaku je dah tengok, jangan bohong lah, janganlah bohong kan. Semua buat macam innocent je, macam tak ada apa, jangan angguk, gila kau, itu ustaz tahu kita tengok movie, angguk je lah. Alah, hai. Pasal benda yang dalam Matrix tu sebenarnya, movie Matrix tu,
dia apa yang Harun Yahya, tahu Harun Yahya? Yang sesat tu. Okey. Dia ada baik gambaran tau. Maksudnya dia kata kalau sekiranya otak kita ni dicucuk padanya elektrik dan dia hantar signal dengan cara tertentu, kita boleh nampak dan rasa semua benda kat dunia ni walaupun benda tu sebenarnya tak ada. Lepas tu badan orang tu kan dalam cerita Matrix. Angguk je angguk, angguk. Ha, okay. Duduk dalam pot tu kan, dalam bekas tu, so dia cucuk-cucuk. Lepas tu badan dia kat situ, tapi dalam kepala dia, dia hidup sebagai seorang manusia, makan, melihat dan sebagainya lah. Pasal tak? Maksud dia erti kata lain, tak ada. Barang tu tak ada. Sebab badan dia kat situ je, macam orang mimpi. Kan? Uish, ada duit. Kan? Buka mata, kosong. Mana ada? Faham tak? Benda tu, itu realiti sebenar yang kita kena faham. Barang tu tak ada. Kalau macam sekarang ni, cawan ni ada. Tak cari kalau saya baling kepala siapa. Ada. Serius. Jangan cakap tak ada. Barang cawan itu tidak ada sebenarnya Ustaz. Ambil sini kepala awak. Awak tahu ada tak ada. Hakiki ke majazi ni? Ini cawan ni hakiki ke majazi? Ambil kepala awak. Kadang-kadang macam ni pun simple pun tak ada faham. Nah, tapi alhamdulillah lah saya diam je. 3-4 hari. Hari ni semalam dah dijawab oleh Mufti Mesir. Kan, Dr. Ali Jumaah dah jawabkan dah. Allah Ta'ala tak ada dalam alam. Terpisah daripada alam. Bila kita mati, baru kita keluar dari pinggir alam, baru nampak Allah Ta'ala. Ha, bagus. Ha, pening kepala sini kalam nak jawab. Dia realiti kadang buat tak tahu je ni. Tak ni, biar dia ngigau seorang. Ramadan kita sibuk buat ibadat, dia sibuk fikir pasal kita. Zikir dia pagi, adli. Allahu Akbar. Tak ada linti dia, ini masalah dia. Awak faham tak? Bila kita kata macam ada tabir. Kan bila Nabi ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak? Kau nampak tak Tuhan kau? Nabi kata apa? Nurun anna arah. Cahaya, macam mana aku nak nampak dia? Nurun anna arah. Sebab Nabi kata dalam hadis yang lain, hijabuhu nur. Hijab Allah adalah cahaya. Kadang benda tu kita faham, tak kita tak faham-faham lagi. So belakang cahaya, belakang hijab tu ada siapa? Tak ada siapa. Tak bercantum, tak bercerai, tak pisah, tak sekian. Pasal Nabi kata kalau Allah Ta'ala buka hijab dia, akan membakar cahaya wajahnya daripada makhluknya sejauh mana mata dia melihat. Mana sampai penglihatan Allah Ta'ala akan terbakar? Mana ada makhluk yang tak sampai penglihatan Allah Ta'ala? Kalau buka hijab, nescaya akan membakar cahaya wajah Allah Ta'ala. Subuhat wajihi. Tapi kita faham kan? Tapi kita ada macam mana kan? Tak boleh kata macam saya lah. Tak boleh. Tak boleh macam kan? Kita kena faham. So macam hidup lah. Hidup tu kita faham. So dengan hidup tadi adanya sifat-sifat yang lain. Sebab tu kenapa nama Allah Ta'ala Al-Hayy dinamakan sebagai antara sebahagian para ulama. Macam Ibn Qayyim, dia boleh push kata apa? Ini Ismullah Al-Azam. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa? Kan? Dalam ayat kursi pun ada. Dekat sini pun ada. Dia kata apa? Kerana dalam lafaz hidup tadi akan mengandungi apa sifat-sifat yang lain. Qudrat ke? Iradat ke? Kan, semua sekali akan ada di situ. Sebab kalau tak hidup, nak ada apa? Sesuatu yang tak hidup, apa dia boleh buat? So hidup dulu baru dia ada mendengar, hidup dulu dia melihat, hidup baru dia berkata-kata, hidup baru dia berkuasa, hidup baru dia menentukan. Itu semua terdatang dengan hidup dahulu. Tapi kita faham hidup kita kan datang dengan tidak ada, dengan tiada, kepada ada, nanti mati, kemudian hidup balik. Sedangkan Allah SWT tidak seperti hidupnya kita. Hidup kita dengan segala keterbatasan. Bermula dengan kelemahan, kan? Kemudian kuat, kemudian berakhir balik dengan kelemahan. Umur kita akan meningkat dan kita akan makin lemah. Jadi kahwin cepat, siapa tak kahwin? Nah, betul lah. Kau tunggu apa? Tunggu apa? Ha? Quran baca sedap lah kan? Apa lagi tinggal? Kau korang gelak-gelak kan? Korang ni. Carikan lah. Dia pun. Suruh dia kahwin, lepas tu tak carikan buat apa? Baik.
So jadi, tapi bukan seperti hidup kita, dan dia punya ilmu, tapi bukan seperti ilmu kita. Sebab ilmu kita dilalui oleh kejahilan, dan datang padanya kelupaan, bahkan kesilapan. Sebab Allah Ta'ala ilmunya takkan ada benda tersebut, tak macam ilmu kita. Dia punya wajah, tetapi bukan seperti wajah kita. Itu yang kita faham kalimah, tak tahu cara. Tak ada cara, tak ada kaifiat. Tapi kita tak boleh kata tak ada. Tak boleh nak kata tidak wujud. Okay, penafian tu salah. Dia punya tangan, tetapi bukan seperti tangan kita. And so on. Itu asas. Macam dia tak ada sepertikan. Dia tak ada memertikan. Begitulah seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Allah SWT tidak menyerupai makhluknya dalam mana-mana sifat yang disifatkan kepada dirinya sendiri. Apa dia kata tentang dirinya? Ada, tapi bukan macam makhluk dia. Tapi makhluknya pula tak boleh kata dia tak ada benda tersebut. Hanya kerana nak mentakdiskan dia, jangan super makhluk, buang semua sekali sifat. Okay, antara dalil menyokong yang menjadi sokongan ialah dalil sam'i. Itu dalil wahyu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan surah Asy-Syura, dan surah Asy-Syura ayat ke-11, Allah nyatakan laisa kamitslihi syai', tiada sepertinya, seperti seumpamanya sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir, sedangkan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita faham mendengar melihat, tapi tak ada contoh seumpamanya. Tapi jangan katalah tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan dua-dua sekali. Tu tak boleh buang nama dia dan sifat dia. As-Sami'ul Basir tak boleh buang. Tu yang saya kata bila geng-geng ni marah. Saya kata dia tak, dia cakap sendiri. Dia kata tak boleh kata Allah mendengar. Kata Allah pendengar. Jangan kata Allah melihat. Kata Allah pelihat. Saya kata kenapa? Oh, sebab nanti kalau kita kata melihat, saya melihat, awak melihat, Allah melihat, dah jadi sama. Maka makhluk, maka tak boleh. Betul dia reka benda tu, betul dia marah. Dia marah kita. Apalah fitnah terbesar sebagainya. Aduh. Tak macam mana boleh terkeluar benda tu? Rajin pula orang kurik nama. Okay. Tak apalah, tauliah tak ada dah pun. Okay. Jadi maksudnya benda tu ada. Kita faham, tak boleh kata tak boleh. Cuma masalah cara Allah, tak makin cara kita. Jangan kata tak ada. Jangan kata Allah tak melihat. Sebab itulah kita disebut, dinamakan diorang Jahmiyah, marah. Tapi perbuatan mereka menafikan perbuatan tadi, Jahmiyah lah, apa nak nama lagi. Bila kata Allah tak melihat, awak sebenarnya pengikut Jahm bin Safwan. Kerana awak tak terima apa yang Allah cakap tentang dirinya. Okay? Baik. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Maryam ayat ke-65, Allah menyatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Tuhan Allah adalah Tuhan seluruh langit dan juga bumi dan apa di antaranya. Fa'budhu wastabir li ibadatihi, maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam mengabdikan diri kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, adakah kau tahu untuknya sebarang yang serupa? Ada tak kamu tahu sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu soalan yang tak tanya balik. Mereka tak ada. Okay? Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain dalam surah Ikhlas. Walam yakul lahu kufuan ahad, dan tidak ada baginya yang sekufu sesiapa pun. Setara pun tak ada. Saya ingat yang saya sekolah dulu. Dekat Perik, dekat Pahang. Itu ada seorang budak tu cakap saya. Dia kata, anak terfikirlah. Sesatlah benda ni. Dia kata kan, kalau kita kata kan, katalah kita ni makhluk ciptaan Allah Ta'ala, macam ni kita nak tahu kat sana, luar sana, tak ada yang macam Allah juga ada makhluk dia sendiri. Allah, kita dengan sebagai makhluk Allah Ta'ala, sana ada ya, cipta lain yang ada makhluk dia sendiri. Dia cakap yang tu. Bila waktu tu kita pun bodoh, tak nampak ayat ni. Ayat Allah Ta'ala katakan, walam yakul lahu kufuan ahad, penafian wujudnya entiti lain. Tu kau bagi siapa ayat tu? Ha? Aduh, kau tak hantar terus? Malu lah. Nasih. Imam kau tak bagi? Oh, dia ada, ada. Oh, dia pantang eh. Takut suara dia hilang apa. Bismillah. Wahai lain. Alhamdulillah. Apple. Okay, baik. Jadi pasal ayat ni dah kata, tak ada sekufu. Faham sekufu tak? Bila sekufu ni, setara. Setara, maksud dia yang mempunyai saing. Contoh macam, kawan ni pandai main bola. Kawan ni pun
pandai main bola. Yang ini pun pandai, dia mesti ada setara. Yang ini pandai engineering, yang ini pandai engineering. Dia mesti ada keserupaan. Ada yang setara dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala tiada yang setara dengannya. Itu maksud walam yakul lahu kufuwan ahad, tak sekufu. Tahu kalimah sekufu ni pakai bila? Bab kita ke meminang. Ni bukan sengaja pergi bab kahwin. Ya. Tapi orang bincangkan tajuk ni sebab bila nak kahwin, diorang cari sekufu. Kan dia kata apa? Enggang sama enggang, pipit sama pipit. Kan? Kan? Okey. Jadi ikutkan manusia ni semuanya manusia. Mana ada manusia pipit? Manusia enggang. Tapi dia panggil setara. Macam ketika perkahwinan antara Zainab binti Jahsy, sepupu Nabi, dengan Zaid bin Harithah. Perkahwinan tu adalah antara contoh perkahwinan tak sekufu. Seorang bangsawan Arab, seorang hamba bebasan. Jadi saya pernah tanya syekh saya, saya kata pasal kita kan dah sebut bahawa manusia ni di hadapan Allah Ta'ala semua serupa. Kenapa bila kita bincang bab perkahwinan masih ada bincang sekufu ke tidak? Setaraf ke tidak? Jadi syekh saya kata, dia kata para ulama bahaskan sebab tak nak perkahwinan tu gagal. Sebab barangkali perkahwinan tu gagal tu ada. Bila tak sekufu. Mana satu pihak pandang, satu pihak lain lebih rendah. Mana macam seolah saya kutip awak. Awak saya kutip. Lepas tu yang bawah pula sentiasa inferior. Sentiasa rasa diri dia tak ada sebarang harga diri. Kena patuh saja macam tu. Jadi dua sudut berkenaan adalah salah. Sebab tu dia kata sekufu tu maksud setara. Mana ini keluarga sekian bangsawan, ni dengan bangsawan. Itu maksud sekufu tadi. So kalau anda kata kufu tadi, Allah Ta'ala tak ada kufu. Tak ada sekufu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walam yakul lahu kufuan ahad. Tapi budak-budak kadang-kadang tak terfikir. Dia kata ada agaknya dia macam tu. Geng-geng ahli kalam ni kan. Agaknya mungkin. Baik. Kau nak tengok lah. Kalau kau potong video ni, dia hantar kau saja je. Kalau dia orang tengok sendiri tu biar kan. Baik. Kesemua ayat di atas menafikan penyerupaan sifat-sifat Allah dengan mana-mana sifat makhluk. Penafian keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh kerana itu, mana-mana orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mana-mana sifat makhluk, dia dikira mendustakan ayat di atas. Dan bagi seorang tokoh salaf, itu dikira sebagai telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dengan kufur. Sebab ayat-ayat itu menafikan keserupaan. Bila orang tu serupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kufur. Tapi ini kena ingat, bukan seperti geng ahli kalam menafikan Subhanahu Wa Ta'ala untuk mentakdiskan dia. Sebab ulang balik, ini yang kita kata ketidakserupaan. Jadi macam kita kata Allah melihat, kita melihat. Tapi melihat Allah Ta'ala tak sama macam melihatnya kita. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi melihat, mendengar Allah Ta'ala tak sama macam mendengarnya kita. Itu pun kena faham. Jangan sekali-kali kita samakan. Itu maksud asal. Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i, guru Imam Bukhari, misalnya menjelaskan, sesiapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia telah kafir. Dia telah kafir. Tapi kadang-kadang benda ni yang dijadikan oleh golongan ahli kalam sebagai hujah. Tengok, para ulama kata jangan serupakan Allah dengan makhluk. Tajuk serupakan tadi, menyamakan tadi, bila kita kata Allah macam ini. Adapun tentang apa Allah kata tentang dirinya, awak nafikan. Kerana usul Aristotle. Usul logik. Macam menafikan Allah bertempat. Kerana logiknya. Kalau di sini tak di sana. Kalau tak sikit, itu bukan ajaran Islam. Itu masalah sebenar yang berlaku. Bukan masalah penyerupaan. Macam kita kata, tak serupakan pun. Allah ada apa yang Allah kata tentang dirinya. Allah tak kata tentang dirinya apa-apa, orang yang cakap. Ya Allah berkata-kata, tak sebut pun ada, lidah ada, gigi ada, mulut, tak cakap pun. So kita pernah cakap? Tak. Kita bercakap perlukan mulut, perlukan gigi, perlukan lidah. Hilang salah satu, tak gula bunyi. Even huruf pun jadi hilang. Falamma jadi palamma. Gigi tak ada. Apa salah pakcik tu baca tu? Pak Iza. Tak, saya ingat bapak saya dulu, dia ada satu buku tau. Buku tu buku mentera. Bapak saya pada hutan. Dia ada satu buku kecil. Saya ambil buku tu, saya buka lah. Dia tulis tarikh tau. Dari siapa dia ambil, untuk apa mentera tersebut.
Satu, dua. Dia saya baca-baca kan. Sekali sampai kat satu tu kan. Pa. Saya macam, masa orang sarap ada pa. Rupanya mungkin tok guru yang bagi dia, zikir ataupun mentera tu, gigi dia pun tak ada lah. Dia tak ada gigi. Jazakallah khairan. Oh iya ke? Ya ilaha illallah. Balik rumah aku ambil benda ni. Ya Allah pada-pada Allah. Okay. Dia bunyi tulisan tu Pa, Pa Iza. Saya macam, mana ada ayat Pa Iza? Kita belajar juga apa-apa Al-Quran kan. Tak ada Pa. Rupanya tok guru hilang gigi. Ha? Masa kita bercakap, kalau kita bercakap perlukan itu. Allah berkata-kata bukan perlu benda berkenaan. Nanti ke akhirat, nanti kulit kita bercakap. Tangan kita bercakap. Bayangkan kulit kita ni akan berkata, akan bersaksi. Tang mana mulut dia? Awak tak perlukan kepada masalah. Tadi Allah, macam kulit tu berkata dalam surah Fussilat. Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Menjadikan kami bertutur, Tuhan yang menjadikan semua benda bertutur. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dia mencipta kamu buat pertama kali. So maksudnya kulit tu bercakap. Orang nak nafikan buat apa? Amal kita akan bercakap. Di fizikal kan. Sekarang kita boleh bayang lah macam Quran bercakap. Quran yang kita baca, amal bacaan Quran kita akan difizikalkan. Puasa yang kita puasa akan difizikalkan. Di akhirat nanti. Minta syafaat kepada Ta'ala. Ya Allah, aku halang dia makan, minum. Kan? Syahwat dia. Maka berilah syafaat untuk apa? Untuk aku kepadanya. Jadi, benda tersebut akan difizikal. Macam mana rupa dia? Mati yang akan difizikalkan. Tahu kematian. Ini benda terakhir berlaku. Lepas ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Mati itu akan datangkan, Nabi kata, dalam rupa bentuk seekor kambing yang bertumpuk-tumpuk. Lalu diletakkan di antara syurga dan neraka. Lalu dipanggil kepada ahli syurga, tengok ni, kenal tak ni? Ahli syurga tengok, kenal. Apa tu? Kematian. Lepas tu ahli neraka pun, tengok ni. Kenal tak ni? Dia kata, kenal. Ini adalah kematian. Lalu disembelih. Disembelih. Hadis tersebut. Disembelih kematian di antara syurga dan neraka. Kita faham kan, kematian adalah proses. Kematian adalah proses. Dia bukannya objek. Tapi di sana akan jadi objek. Awak pening kepala. Buat apa? Kat sana semua jadi. Allah Ta'ala nak jadi, dia akan jadi. Jadi jangan pening kepala. Tentang Allah Ta'ala mendengar macam mana, melihat macam mana, apa alat. Ah, start masalah. Kita bercakap perlukan ni, peti suara, perlukan lidah, perlukan gigi. Allah Ta'ala tidak sedemikian. Tapi tetap berkata, ya berkata-kata. Macam mana-mana kita tahu? Mana kita nak samakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Itu tajuk asal. Kita bukannya menafikan sifat Allah Ta'ala isbat untuk diri dia. Dan kita tak reka pula andaian-andaian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pernah pegang betul-betul. Baik. Ini okay, ini dilihat dari segi dalil sam'i. Dari segi dalil akli pula, adalah seperti berikut. Pertama, A. Tidak mungkin sama sekali berlaku penyerupaan antara khalik dengan makhluk dalam apa situasi sekalipun. Jika tidak terdapat perbezaan antara kedua-duanya kecuali sekadar kewujudan yang asal, itu sudah dikira mencukupi untuk dikatakan berlaku perbezaan antara keduanya. Kewujudan itu sendiri pun dah cukup, tak sama antara khalik dengan makhluk. Sebab kita makhluk ni wujud daripada tiada kepada ada. Sedangkan khalik kita sentiasa ada, tak pernah tiada. Itu perbezaan yang asal. Kalau itu saja pun dah cukup. Wujud tadi pun kita wujud, dia wujud, tapi wujud kita tidak seperti wujudnya dia. Okey? Baik. Wujud khalik bersifat wajib. Okey? Dan dia adalah azali lagi abadi. Kewujudan makhluk adalah termasuk dalam perkara yang mungkin, harus. Bukan mustahil, bukan tak ada. Jangan kata kita tak wujud pula. Macam siapa yang belajar apa? Ilmu tasawuf kan, dia kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu apa dia lagi dah mana binasa diri, dia ada word tadi, mana siapa kenal Tuhan maka binasa diri, diri tak wujud. Ayat dia biasa disebut. Kadang-kadang benda ni disebutkan dari segi apa, simbolik. Kadang-kadang kita dalam nak menenangkan diri kita dalam kehidupan, nak tengok kehilangan yang kita hilang tu sebenarnya hanya sementara saja. Kita nak lihat bahawa harta yang kita ada bukannya bernilai sangat. Mungkin dekat situ kita boleh kata macam ini tak penting. Tak apa.
Tapi dia kata benda tak ada, sebab kita mengejar syurga Allah Ta'ala dengan barang tersebut. Duit yang kita ada kita infakkan, disuruh kita infak. Orang kata wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah daripada apa kami rezeki kepada kamu. Kalau barang tu tak ada, nak infak apa? Bang, tak sedekah ke? Tak ada, saya tak ada apa. Ni semua tak ada ni, tak ada. Faham tak? Awak nak, awak tak lagi suruh awak infak. Awak nak infak apa kalau dia kata tak ada? Dia pandang, tak ada, tak ada. Ada tu ada. Tak ada, sebenarnya tak ada tu. Sebenarnya tak ada. Awak nampak ada, tak ada sebenarnya. Hakikatnya, tidak ada. Ha, ini masalah. Macam mana arahan Allah Ta'ala kepada kita sebagai Tuhan kepada makhluk? Kita boleh aplikasikan. Sebab realitinya benda ni kita nak kena faham. Pasal diorang kadang-kadang tu macam simbolik, macam semua tak ada. Dan ayat tu kan sedap lah. Semua sandiwara. Semua hanya permainan. Dia macam ni tau. Saya ingat ada seorang kawan kita tunjuk kan tau. Bila dia kata Allah tak ada dalam alam. Tak ada luar alam. Tak bercantum. Tak berpisah. Tuan-tuan tahu tak nak cakap apa? Last sekali. Ni lah dia. Sebab tu jadi wahdatul wujud. Sebab tak ada dalam alam. Tak ada luar alam. Tak bercantum. Tak berpisah. Ni lah dia. Bila dia kata cawan ni, ni tak dalam cawan. Tak luar cawan. Tak bercantum dengan cawan. Tak berpisah dengan cawan. Cawan ni lah dia. Sebab tu berakhir geng-geng yang belajar ilmu kalam ni kepada batiniah dan juga wahdatul wujud. Sebab ni lah dia. Bila kata tak ada dalam, tak ada luar, tak bercantum, tak pisah, ni lah dia. Ni lah dia. Sebab tu kita, ni lah dia, ni lah Allah. Akhirnya tu, sebab kita semua Allah, Allah, Allah tu. Alasan mula dia kata wahdatus syuhud. Saksi apa saja ingat Allah Ta'ala. Tapi last sekali Allah lah semua. Dan kadang-kadang orang tanya saya, apa benda jadi lepas dah kata semua sama, semua Allah? Last sekali dosa pahala tak ada beza. Tahu tak? Sebab tu orang tengok last sekali diorang tinggal solat. Maka tinggalkan ibadat, tinggalkan. Jadi tak tadi hamba dah lah. Kita dia. Kita dia. Kita dia. Kita adalah dia. Itu last sekali jadi macam tu. Kadang tak faham lagi. Saya perhatikan dia tengok kan. Dia berkata tak ada dalam alam. Tak ada luar alam. Ha. Tak ada dalam syawan, tak ada luar syawan. Tak bercantum, tak pisah. So sebenarnya apa? Ni lah dia. In the end itulah dia. Sebab tu kita nak banyak orang-orang yang belajar ilmu pelik-pelik ni. Last jadi gila. Gila isim, gila sekian. Kita ikut sunnah, ikut salaf. Mana ada seorang pun gila. Bagi nama sahabat yang gila berzikir. Ha. Bagi. Seorang, dua. Para sahabat yang berzikir sampai gila. Ha. Ada? Tak ada. Awak tengok dengan orang. Gila satu demi satu. Seorang gila. Lepas tu gila pula. Ha, gila ni majzuk dia panggil. Jadi ditarik kesedarannya. Astagfirullahalazim. Seorang pun. Kalau para anbiya semua yang patut majzuk. Para nabi. Tak ada seorang nabi gila, tahu tak? Hei. Okay. Wujud qalib bersifat wajib dan dia azali lagi abadi. Tak ada permulaan. Tak ada pengakhiran maksud dia. Kewujudan makhluk adalah termasuk dalam perkara mungkin. Boleh jadi. Tak wajib jadi. Harus jadi. Tapi kalau dah jadi, adalah. Jangan tak jadi pula. Okay. Yang didahului dengan tidak ada. Ha, itu maksud dia. Lepas tu dia berakhir dengan kebinasaan. Jadi penamat. Itu wujudnya kita. Sebenarnya dia pula akan menghadapi kebinasaan. Jika begitu, kedudukan khalik dan makhluk tidak mungkin kedua-dua menyerupai satu sama lain. Wujud itu ada, tapi wujud tak sama. Faham tak? Bukan maksud dia tak ada. Ini kita kata mukhalafatul hawadith. Kalau hawadith wujud, dia tak wujud. Dia tak ada. Tulis sekali tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Kan? Tulis sekali tak ada lah. Itu masalah dia yang kadang-kadang tak nampak bab ni. Benda tu sangat halus je. Sebab tu dia orang boleh pergi sikit je. Terus jadi. Batiniah. Lawan batiniah tapi awak sebenarnya mempromosikan batiniah. Batiniah tak faham apa benda tentang huruf dan sebagainya kan. Quran, tafsir, awak pula terjemah macam tu. Ha? Tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Tak bercantum, tak pisah. So apa benda? Ni lah dia. Itulah sekali sembah diri sendiri. Mempertuhankan diri sendiri. Sebenarnya lepas tu. Bukan makin takut Allah Ta'ala. Makin mengapu.
Siapa saya ingat kumpulan-kumpulan sesat ni kan? Abang kita seorang dia cerita kan. Yang geng-geng makrifat Matrifatullah Tok Kenali. Dia punya apa penceramah dia tu. Dia pergi jumpa kawan-kawan dia, dia bawa girlfriend duduk atas riba dia. Girlfriend bukan bini dia. Kalau bini buat tak atas riba saya faham. Awak tak buat kan dengan bini awak dia jumpa orang dia duduk di kat rumah dengan bapak kita sendiri pun kita buat. Kan duduk peluk-peluk bini depan-depan pak-pak mentua. Macam tu tak buat kan? Kau betul lah buat. Mana tahu? Mana tahu kan? Mesra. Awak tak buat. Dia bawa girlfriend dia duduk datang riba. Pakcik tu jumpa saya. Dia kata, saya bertaubat ustaz. Saya dulu, memang pakcik ni dulu pengikut amalan ni. Dia bawa ajaran ni ke membawa sempak. Ke Paya Jaras. Lepas tu dia datang yang saya tak boleh belajar dia. Jadi macam, okeylah saya bertaubat. Ha, tapi cerita dia ceritakan benda-benda yang berlaku. Kawan tu bawa girlfriend duduk lepak atas riba dia. Lepas tu dia kata, kenapa tak salah? Ha, ayat dia, kenapa tak salah? Sebab ayat dia kata, kalau kita buat, Allah yang buat sebenarnya. Kalau kita buat, kenapa salah pula? Nampak? Last sekali apa? Apa benda tindakan awak? Tindakan Allah Ta'ala. Last sekali, semua tak dosa. Buat semua benda. Tinggal solat pun okey. Semua berhala pun okey. Sebab apa? Hakikatnya, semuanya dia. Sebab, tak dalam alam, tak luar alam. Tak bercantum, tak berpisah. So, siapa ni? Ha, ni teka-teki. Oh. Orang tanya. Ini orang benda pelik-pelik. Saya dapat faham benda ni sebab apa? Sebab saya duk ngikut juga ajaran pelik-pelik dulu. Kan, abang ipar saya ajar saya. Dia dulu saya kecil lagi. Macam-macam benda dia ajar kau bukan. Alhamdulillah lah, dia sekarang dia ikut salaf dah alhamdulillah. Kalau tidak itu memang saya duk diam dengar dia cerita tahu tak. Kita dalam kepala kita hadis punya banyak nak cakap balik. Bila dia cakap macam ni, dalam kepala saya jadi open. Saya nak cakap pun tak nak. Malu-alah juga kadang ada juga. Dia tanggung kita belajar. Dah okey, tak betul okey. Tapi kadang-kadang alhamdulillah lah. Tapi kita cuba cakap satu-satu bagi logik. Bagi balik dalil ni. Kalau nak sahabat tak tahu macam ni dia tak jadi. Kalau Nabi tak jadi, kenapa orang ni jadi? Sampai last sekali, bila dia last sekali, baru dia nampak. Berpuluh tahun masuk dalam ilmu kembukan ni. Tapi realiti dia, bila orang geng-geng cakap pelik-pelik tadi kan, terus kita dapat tangkap. Kalau tak ada dalam, tak ada luar, tak cantik, tak pisah, maksudnya ni lah dia. Nak cakap tentang Allah, tak ada dalam, tak ada luar, tak bercantum, tak pisah. So last sekali, yang ada depan mata awak ni apa? Dia. Nah, itu kesimpulan habis sebenarnya pada diorang. So menyatu, kalau ikutkan benda ni simbolik pada geng-geng Hindu pun ada. Buddha pun ada yang menyatu dengan alam. Alam dan kita adalah satu, ayat keluar kan? Ha, itu semua tu. Itu yang apa? Aminasi nyanyi apa? Dalam aku ada dia. Dan dalam dia ada semua. Ni jadi apa? Dalam perut. Ada kawan kita buat lawak kan? Kalau Ahmad dekat luar. Tapi apa Ahmad tak dekat dalam. Tapi semua dalam perut Ahmad. Itu cerita. Dalam aku ada dia. Dan dalam dia ada semua. Dalam aku ada dia. Dalam dia ada semua. So awak nak faham macam ni lah ayat dia. Inilah dia. Itulah sekali benda ni bawa kepada batiniah. Bawa kepada amalan kesyirikan. Bawa kepada amalan menanggah syariat. Itulah asas dia. Sebab tu tak pernah kita dalam agama Islam ni sibukkan dengan benda tu. Tapi diorang rasa dia intelek. Rasa dia bijak. Bincang secara filosofi. Oh, filosofi kan. Aristotle sangat genius. Ya. Salah tu. Kalau tak cakap macam ni, orang tak faham. Tapi kalau cakap kasar macam ni, orang faham, tak apa kot. Baik. Okay. B. Terdapat perbezaan besar antara khalik makhluk dari segi sifat dan juga perbuatan. Contoh, mendengar terdapat perbezaan yang besar antara khalik dan makhluk. Khalik mendengar dengan segala perkara termasuk yang tersembunyi lagi jauh. So, kita tengok batasan. Kita punya pendengaran. Apa perlahan tak dengar. Apa jauh tak dengar. Apa semalam tak dengar. Apa besok tak dengar. Ini kita punya pendengaran. Kita cuma dengar apa depan kita dengan jarak tertentu kita dengar. Awak larikan daripada situ, tak dengar lah. Ataupun dengan serentak semua bercakap serentak. Awak cakap, saya nak dengar. Tak boleh. Ini pendengaran kita yang terbatas. Okey. Namun pendengaran makhluk terbatas. Aisyah pernah bertanya, pernah menyatakan, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, segala puji bagi Allah yang mana pendengaran merangkumi segala suara.
Allah mendengar segala sesuatu daripada atas arasnya, apa yang berlaku pada makhluk. Aisyah cakap ni ketika mana berlaku perbualan di antara Nabi SAW dengan Khawlah binti Sa'labah pada ayat awal surah Al-Mujadilah atau Mujadalah. Dia bila orang tanyakan, qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Telah mendengar Allah Taala kata-kata wanita yang menghujah engkau tentang suaminya. Wa tashtaki, dan dia mengadu kepada Allah Taala. Wallahu yasma'u tahawurakum, Allah Taala mendengar perbualan kamu berdua. Aisyah Lanaha kata, alangkah mendengarnya Allah Taala. Aku di sebalik bilik tu punya dekat, aku tak dengar sangat apa dia cakap kat Nabi. Allah daripada atas arasy, ini Aisyah cakap, dari atas tujuh langit mendengar perbualan mereka berdua. Yang tak ada berikan solution pasal dalam bab zihar. So wanita tu dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suami aku dia dah habiskan kerenjaan aku, makan harta aku, perut aku beranak anak dia, aku dah tua macam ni dia zihar aku. Aku mengadu pada Allah Taala. Nabi kata aku tak tahu buat apa. Nabi tak ada jawab. Sebab apa? Sebab hukum belum datang. So itu cara orang Arab zaman dahulu menggantung isteri tak bertali. Jadi untuk Nabi berjawab, Nabi diam. Sampai turun ayat surah Mujadalah, Nabi pun berikan arahan. So nak cerita kan, benda perbualan tadi tu, mana Aisyah pun faham. Dia kata sangat mendengarnya Allah Taala. Alangkah dengar kuatnya pendengaran Allah Taala. Mana aku di balik bilik ni macam ni pun aku tak dengar. Tapi Allah Taala daripada atas tujuh langit mendengar perbualan mereka berdua. Ha, itu ya Allahu yasma'u tahawurakuma. Allah sebut dalam Quran. Dan ayat berkenaan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Okey. Sehubungan dengan itu, dia kata, dengan itu adalah benar kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Tetapi pendengarannya tidak sama dengan pendengaran kita. Dia mendengarlah. Allah kata wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbualan kamu berdua. Dan kata, tapi perbualan tu apa, suara ke? Niat hati ke? Kalau awak dengar, dengar apa? Suara lah, takkan dengar benda lain. Awak dengar apa? Dengar gula. Oh, gula. Itu bukan dengar. Faham tak? Dengar mesti suara. Lihat mesti objek. Itu maksud dia. Tapi macam ada orang main. Kalau dengar suara, kita kena ada gegendang, kena ada tulang tiga batang. Kemudian ada apa? Dia pergi bayangkan kita punya cara. Allah punya cara, cara Allah Ta'ala. Oh, sibuk apa? Menafikan bukan betul. Sebab awak tak layak menafikan. Awak tak tengok pada Allah Ta'ala lagi. Macam awak tak, awak menafikan dia buat perbuatan tadi. Dan diorang pula ada masalah kedua. Kalau tadi tak cakap, sekarang cakap. Tadi tak dengar, sekarang baru dengar. Dah berubah. Sebelum berubah, makhluk, okay? Buang. Ini semuanya pasal logik Aristotle. Tak ada kaitan dengan Quran Sunnah. Nak ajaran ilmu kalam ni, tak ada kaitan Quran Sunnah. Direct cakap. Tu siapa yang pening kepala. Tapi ustaz, kan para ulama pakai untuk usul fiqh. Tak, buang. Jangan ada. Sebenarnya ni dalam masalah yang sebenar sangat jelas, bukan ajaran agama Islam. Tapi diorang masih lagi nak sumbatkan. Nak sumbat kat mana tau? Imam Syafi'i cela dengan celaan yang sangat dahsyat tentang ilmu kalam ni. Tapi ada orang mengaku kami Syafi'i, tapi ikut ilmu kalam. Awak ada jenis apa kan? Baik. Seterusnya, C. Nah, ada bahasa lagi. C. Allah Subhanahu Wa Taala berpisah daripada makhluknya dengan zatnya. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Awak tanyakan, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Meluasi kursi Allah seluruh langit dan juga bumi. Kursi saja, bukan arasy-nya. Sedangkan arasy dengan kursi, kursi lagi kecil banding arasy. Arasy sangat besar. Mana kursi itu banding dengan arasy seperti satu bulatan kecil campak pada padang pasir yang luas. So macam mana awak nak boleh kaitkan bahawa Allah Taala melekat dengan makhluk dia dalam alam ni? Tidak sekali dia kata kita dalam Allah. Pula dia kata dalam perut tadi. Ahmad tak ada Ahmad tak ada dalam. Ahmad di luar, tidak di luar tapi dalam, tapi semua yang dalam ni ada dalam perut dia.
Adalah ilah syarikalah. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidak meletihkan, menjadi berat kepadanya penjagaan kedua-duanya. Wahuwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Tidak mungkin makhluk mempunyai sifat seperti mana di atas. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza dan berpisah daripada makhluknya, ini bermakna sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala juga berbeza dengan sifat-sifat makhluknya, kerana sifat merupakan ikutan pada zat. So kalau zat kita, kita faham kan? Zat Allah Taala tak ada bandingan untuk dibandingkan dengan zat kita. Jadi macam mana kita boleh kata Allah Taala mendengar macam kita mendengar, Allah melihat macam kita melihat, atau kita kata Allah bercantum dengan kita? Lagi masalah. Tak bercantum, tak bisa, ayat tu keluar kan. Okay, baik. Di, jika diperhatikan sesuatu sesama makhluk, dapati kadang-kadang mereka mempunyai nama yang sama tapi berbeza dari segi benda yang diletakkan nama tersebut. Misalnya, dari segi sifat melihat. Manusia sama-sama melihat, namun ada yang kuat penglihatannya dan ada juga yang lemah penglihatannya. Mana ada yang pekak, ada yang lihat, ada yang rabun. Kalau betul kan kita tengok kan, ada kan orang yang melihat, mata dia kuat. Dato' tua pun masih lagi tak pakai cermata. Ada yang kecil-kecil main game banyak, dato' tua, tak payah-payah tua pun, umur belas-belas tahun dah pakai cermata. Ha, ini semua ni kita tak boleh nafikan berlaku. Kan kita nampak depan mata kita, melihat kita sendiri pun ada kadar berbeza. Untuk sifat melihat kita tu, ada kuat, ada lemah. Kan, ada buta kala, ada yang tak buta kala. Okay. Begitu juga dari segi pendengaran, kekuatan tubuh badan dan seumpamanya, semua kita ada, kita sama kita pun tak serupa. Tidak ada keserupaan. Betul lah, ada bau ni, semuk. Betul. Sebenarnya itu tak mungkin kita mengatakan tanganku sama dengan tangan unta. Eh? Meskipun kedua memiliki tangan, kerana kedua hakikatnya tangan itu berbeza. Ha, tak ada sama, tak ada keserupaan di situ. Okay? Makhluk sama makhluk pun kita ada perbezaan. Apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi dalil fitrah pula, manusia berdasarkan fitrah dapat mengetahui perbezaan antara khalik dengan makhluk. Jika tidak kerana fitrah ini, serentu manusia tidak menyeru nama Tuhan. Semua akan sembah satu sama lain. Tapi kerana kita tahu ada bezanya manusia tadi dengan Tuhan, kita nampak, kita faham. Tapi walaupun kadang-kadang kita perhatikan ada orang yang tak walaupun dah jadi macam-macam, dia tak reti juga. Dia masih lagi ingat tok guru dia boleh tolong dia. Macam ayah Pin kan, dia kata dikeluarkan baliklah ajaran dia. Pengikut dia tadi macam ialah delusional, faham tak? But ayah Pin lepas tempat dia dirobohkan, dia lumpuh. Dia mati lumpuh. Macam Tuhan Harun Mak Sa'ad. Yang apa yang kata apa? Bawa atas kursi roda. Kan ujung hayat dia gitu. Bukan ni pun. Asy'ari Muhammad. Sebelum mati lumpuh. Cakap pun tak boleh. Kalau tengok video YouTube tu dia gitu je. Saya bukan nak ejek dia, tapi memang mulut tak boleh cakap. Siapa lagi? Apa? Sultan Para Wali. Nazim Haqqani dia panggil Sultan Para Wali. Sebelum mati makan. Kita tak mengaku wali. Memang kita datang dengan rupa sakit dan sebagainya sebagai manusia biasa. Kita reda. Yang dia pula mengaku kalau petik jari Tuhan bagi tahu terus. Bagi apa dia nak. Minta saja apa dapat pasti dapat. Tapi tiba-tiba bila dia nak mati, dia sakit kan. Sampai makan pun bergigih-gigih mulut suap, jatuh-jatuh makanan. So apa yang awak nampak sebenarnya? Kekuatan, kecerdikan manusia tadi kan, yang kita hormati, sampai satu peringkat dia akan lemah. Ni fitrahnya, kita akan mula cari tempat pergantungan yang baru. Kita akan nak duduk situ juga. Kenapa? Tok guru ni lah, dia lah hebat sekali, dah mati bawa duduk depan kubur dia. Kenapa? Unless kedunguan akal tu teruk sangat. Sebab kalau bijak kan, macam tu, macam cawan ni pecah, awak buat apa? Dah pecah, awak apa? Buang lah, ambil cawan baru. Betul. Tadi tanya perempuan ni apa, beli set pinggan. Satu pecah, beli lain tu tak? Ha, beli set pinggan baru. Okay, soalannya omagah perempuan, soalan je kan, bila awak nampak benda tu tak berfungsi, awak buang. Laptop awak tak jalan,
Tolak beli laptop baru, betul? Jadi wali yang awak minta tu mati, awak pergi dudukkan dia, kenapa? Duduk depan tu, Tuhan tolonglah kami. Eh, dia mai hidup lagi tak? Tak hidup, mati dah. Tapi bila mati tu lagi dekat dengan Tuhan. Hei, bila mati lagi dekat pula. Itu baik kucing tu berjalan lah. Kucing ni juga, bang, jumpa kucing mati ha? Ajaran apa ni? Pasal fitrah manusia pada sifat tadi kan, sudut yang kita tengok macam perpindahan daripada satu sembahan kepada yang lain. Sebab dia faham bila dah tak berfungsi, dia pindah. Macam Cina kan, bila dia gunakan mula atuk nenek dia, dia tak laku, dia buang, letak patung baru, tengok apa jadi. Semalam sembang dengan apa, geng-geng. Kita pergi apa, jalan naik dengan geng-geng revert yang lah, apa yang mu'alaf masuk Islam dekat Al-Khadim, naik kereta dengan orang. Dia ceritalah pengalaman dia kata. Dia kata sebenarnya ikutkan sembahan kan, dewa apa benda tu yang apa, yang ada parang tegak tu, yang ada janggut. Di Hong Kong disembah oleh tiga kumpulan: ahli penyagaan, polis, gangster. Semua sembah yang sama. Mana gangster? Sembah dia. Sebab kuasa, power. Yang polis pun sembah dia. Sama je. Ini kaedah perpindahan tadi. Pasal kita kata, kita faham. Bila benda tu rosak, kita buang, kita ambil baru. Bila tak fungsi dah. Tak menjawab dah. Kita kata tak menjawab. Tekan-tekan tak nyala. Tekan-tekan tak ada apa. Awak buang. Yang ini orang wali tu dah mati, awak pergi tekan-tekan dia. Kenapa? Cucuk juga. Tuan. Ada masalah ni. Tuan. Tak. Nampak tak? Peliknya. Tak tahu. Tapi fitrah manusia, kita memang akan tinggalkan sesuatu yang tidak kekal. Kita tak nak dah hati kita untuk bergantung yang tak kekal. Akan berhenti. Kita automatik kita akan reject, tolak. Okey. Baik. Jelas eh? Okey. Pendirian ahli sunnah tentang tafwid. Okey. Tafwid ni merujuk kepada golongan yang dinisbahkan kepada golongan ahli sunnah dan pengikut salaf. Maksud tafwid tadi, dia serahkan makna atau pengertian atau cara apa yang dibincang tentang sifat Allah Ta'ala tadi kepada Allah Ta'ala. Ha, tapi kena detail sikit. Yeah? Apa maksud dia serah pada Allah Ta'ala? Apa yang diserahkan? Sebab golongan yang mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala kepada selain yang Allah Ta'ala kehendaki, diorang kata kami tafwid juga. Kami tafwid semua. Melalui kata Allah Ta'ala sami'. Sami' lah. Sami' tu apa? Sami'. Sami' tu apa? Tak tahu. Dia tak boleh. Dia kata terpulang pada Allah Ta'ala. Basir pun sama juga, tak tahu. Allah Ta'ala itu basir. Apa basir tak tahu. Dia tafwid makna. Kononnya tafwid apa? Makna tu pun tak tahu. Lepas tu macam apa? Ada percubaan untuk mengubah Quran Pimpinan Rahman, terjemahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri oleh sekumpulan manusia yang panggil apa, yang mereka buat jenayah ilmu. Dia ambil buku Pimpinan Rahman, tafsir terjemahan Pimpinan Rahman Muhammad Basmih tu, Abdullah Basmih tu, dia tukar kalimah Abdullah Basmih tapi letakkan nama Abdullah Basmih juga. Ini adalah jenayah ilmu. Jadi apa dia buat? Ar-Rahman Ar-Arshistawa, dulu Abdullah Basmih tulis Tuhan yang maha penyayang di atas aras bersemayam. So dia tukar kepada Tuhan yang atas, apa, Tuhan yang maha penyayang di atas aras beristiwa. Kemudian tak ada makna, tinggalkan, serah pada Allah Ta'ala. Okey, kat sini kita bincangkan. Tafwid merujuk kepada golongan yang dinisbahkan kepada golongan ahli sunnah dan pengikut salaf. Mereka menyatakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keterangan tentang syurga, neraka, janji baik, janji buruk adalah merupakan nas-nas mutasyabihah. Nas-nas yang sama-sama. Sebab dalam tajuk syurga, contoh macam dikata Ibn Abbas, tidak ada dalam syurga daripada dunia kecuali nama. Contoh boleh sebut Rumman, delima. Dalam syurga ada delima, tapi bukan macam kita boleh bayangkan. Apa dalam syurga hanya nama. Bukannya buah delima Malaysia, apa dekat dunia ni, pergi ke sana. So, dari realiti sungai. Kan bila kita pakai kalimah sungai, bila sebut sungai kita faham sungai lah. Tapi kalimah sungai, syurga tadi bukan sungai dunia.
Sebab sungai syurga ada sungai arak, sungai susu, sungai madu, sungai air yang tidak berubah warna dan rasa. Mana kita boleh bayangkan sungai madu. Berapa ekor lebah kat ujung sungai tu? Ujung hulu sungai duk keluarkan madu. Tak faham kan? Bila kita kata lebah, madu, tahu madu kan? Tahu kan? Untuk keluarkan setitik madu, seekor lebah tu kena terbang ke 1,000 kuntum bunga. Boleh dapat setitik madu. Faham kan? Kalau lembu, kita perah susu untuk jadi sungai. Agak-agak baik berapa ikut lembu kat ulu? Kita nak perah. Okay. Realiti dia bila sebut dalam syurga nanti, nama macam disebut oleh Ibn Abbas, nama itu ada. Rupa itu, tak tahu. Nama itu ada. Kita ada nama. Tapi rupa itu macam nama tentang makanan pertama ahli syurga. Lebihan hati ikan. Tuan-tuan bayang ikan apa? Kan dalam hadis Sahih Muslim, kan datang seorang Yahudi tanya Nabi, apakah makanan pertama ahli syurga? Nabi kata ziyadatu kabidil hud, lebihan hati ikan. Ha, tuan-tuan faham apa? Hati ikan faham kan? Tapi tuan-tuan boleh bayang tak ikan macam mana? Berapa ekor ahli syurga pun ramai, nanti nak ambil ikan apa? Ikan pari ke, ikan todak ke, ikan paus ke, ikan apa? Macam mana cara pula masak apa? Tuan-tuan faham bila kalimah tu disebut, awak faham. Tapi masalahnya realiti dia tak sama. Itu maksud kenapa dia orang kata bukan setakat Allah Ta'ala. Everything. Everything tentang syurga, neraka, janji baik, janji buruk, semua itu datang kepada bentuk apa? Dia kata mutasyabihat. Maknanya tidak diketahui melainkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala je tahu realiti buah-buahan syurga. Macam buah-buahan makan hari ini sedap, makan besok lagi sedap, makan lusa lagi sedap. Tuan-tuan boleh bayang tak benih tu? Macam pagi ni, apa tengah apa kita malam ni, tadi siapa yang iftar kat sini dapat makan smoke brisket benda tah, kambing lah, bla bla bla. Okey, sedap kan? Siapa tak datang awal tadi, angguk je. Sedap kan? Okey. Okey, cerita dia sini, ya. Yeah. Benda ni sedap. Tapi kalau tiap-tiap hari awak makan, apa jadi? Jemu. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut akhir surah, surah bila terbincang dalam tafsir, akhir surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala kata, innal ladhina amanu wa amilu salihat, sehingga orang beriman dan beramal salih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah untuk mereka syurga firdaus sebagai tempat tinggal, tempat menetap. Mereka kata khalidina fiha, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Bila cakap macam tu, automatik datang dalam kepala manusia, dia kekal dalamnya selama-lamanya. Tuan-tuan tahu tak, bila kekal selama-lamanya, kita macam takkan tu je kan? Sebab bila kita duduk kat dunia ni, tuan-tuan perasan tak, kita punya hidup ni kita upgrade. Macam katakanlah Pakai botol cup selama-lamanya, rasa happy tak? Macam lama-lamanya. Biasa kita akan upgrade tau. Mana rumah, duduk dalam rumah apartment itu selama-lamanya kan? Dia dalam kepala kita, perubahan hidup kita tu yang menjadikan kita bahagia. Allah Ta'ala sebut tentang kenikmatan syurga tadi, mereka kekal dalam selama-lamanya. Kenapa tak sebut la yabghuna anha hiwala, mereka tak mahu daripadanya berpindah. Okay, apa itu orang-orang bayangkan? Macam mana boleh tempat tu kekal, kita nak pindah? Normally orang akan pindah. Serius. Berapa tahun duduk pun kan, mesti ada dalam diri dia keinginan untuk pindah, dapatkan lebih baik, dapatkan lebih baru. Kan? Apa? Poligami? Dia. Okay, baik. So, realiti dia memang sentiasa macam tu. Tapi bila Allah kata macam tu, orang tak faham. Macam mana? Mereka tak nak pindah daripadanya. Ini nikmat dahsyat ni. Maksudnya macam mana awak tak nak pindah? Dan tu kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah Ta'ala kata apa? Wabashiril ladhina amanu, beliau berita gembira pada orang yang beriman, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, untuk mereka ada taman-taman, kebun-kebun mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha,
Tadi minta nilai harap. Kullama ruziku minha min samartir rizqat. Setiap kali mana mereka diberi rezeki dari syurga tu, buah-buahan sebagai rezeki. Dia kata apa? Qalu hadhal ladhi ruzikna min qabl. Eh, ini kita makan. Makan sebelum ni. Dah makan dah ni. Eh, hidangan tu buah sebagai rezeki. Eh, makan dah ni. Tapi orang kata apa? Wa utubihi mutashabiha. Diberikan mereka buah tadi dalam keadaan berbeza. Mana rupa serupa, warna apa, rasa lain. Warna serupa, rasa lain. Mana benda sama, tapi besoknya makan lagi sedap. Lusa makan lagi sedap. Tulat makan lagi sedap. Sebab dia macam tu, siapa nak pindah? Tahu tak? Awak tak nak pindah pasal benda tu sentiasa baru. Eh, ada barulah. Eh, ada barulah. Ha, itu keadaan sebenar. Jadi benda sebab tu kenapa dikatakan oleh para sebagian para ulama, hatta syurga itu sendiri yang disebut dalamnya, ia yang tahu betul-betul hanya Allah Ta'ala aja. Kita cuma boleh faham, tapi realiti dia Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu maksud dia. Okey. So jadi mereka meletakkan waqaf pada ayat terdapat dalam surah, dalam surah Al-Imran, pada lafaz jalalah. Itu ayat ketujuh kan, surah Al-Imran. Ingat? Siapa ingat? Huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Dialah yang menurut kepada kamu, kepada Muhammad, kitab. Daripada kitab tersebut ada ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Yang ayat muhkamat ni ibu kitab. Itulah padanya dosa pahala dan sebagainya akan kat situ. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lain-lain ada yang mutasyabih, yang samar-samar. Maksud samar-samar tadi sebenarnya bukan pada maksud benda tadi sampai kita tak faham. Contoh macam kisah Ashabul Kahfi, dia tidur lama. Awak faham kan? Faham. Cuma yang didatikan mutasyabihat, contoh macam anjing dia, spesies apa, nama dia, negeri dia, dan di tempat mana dia berlaku kejadian tadi. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Tongkat Musa, kayu apa, tak cerita. Adam punya anak berapa orang, tak cerita. So yang tu mutasyabihat dia, bukan maksud dia mutasyabihat tadi pada sifat dan zat Allah Ta'ala sebenarnya. Pasal kita dah ada ayat laisa kamitslihi syai', untuk menghilangkan kesamaran tadi. Tapi tak apalah, kita teruskan. Dia kata wa ukhru mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang dalam hati mereka ada bengkok, ada twist. Fa yattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka ikut apa yang samar-samar daripada kitab yang Allah turunkan. Apa sebab dia buat macam ni? Ibtigha al-fitnati. Inginkan kepada menguji-nguji. Nak uji orang, nak test orang. Nak test orang, nak test orang, nak test orang, nak test orang. Okay. Wabtigha ta'wili, dan inginkan pentakwilannya. Guna tak kata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak tahu ta'wilannya kecuali Allah. Dia wakaf kat situ. Itu maksud dia kata, dia lafaz jalalah tadi, dia stop situ. Mana tak ada siapa tahu yang mutasyabihat tadi, betul lah. Ikutkan logik kepada sudut itu, betul. Maksud dia tak tahu kecuali Allah. Kalau benda tu mutasyah, lihat. Fahamnya tu alif lam mim. Apa maksud dia? Tak tahu. Yang tahu siapa? Allah je. Allah saja yang tahu. Dia jumlah tentera Allah Ta'ala. Allah saja yang tahu. So, yang ini mutasyabihat yang sepatut betul mutasyabihat. Bukan apa orang cakap tentang dirinya yang kita tak faham. Contoh macam dia kata, aku melihat, aku mendengar. Ataupun dia kata, aku marah. Mana Allah tak katakan Allah tak nak murka. Dia orang kata, eh takkan Allah tak murka, Allah kan penyayang. Ha, dia start. Tapi benda tu dia lawan logik dengan logik, bukan dengan dalil. Dia lawan dengan logik. Logik yang dia ada tadi dia tolak sampai jadi sekali ayat tu muhkamat. Jadi mutasyabihat pada dia. Ha, ini masalah bahaya dia. Sebab dia jadikan yang muhkamat jadi mutasyabihat. Okay. So dia kata kat sini, mereka melibatkan dua golongan dari segi pengisbatan dan penafian zahir nas. Iaitu, dia ada dua kumpulan sebenarnya kat sini. Dia sebut masalah tafwid ni, yang kata pulang pada Allah Ta'ala, ada dua kumpulan. Golongan pertama, A, mengambil pendirian nas dan mutasyabihat mempunyai kandungan yang berbeza dengan zahirnya. Okay, berbeza dengan zahirnya. Mana apa yang datang zahir, mutasyabihat ni bukan ikut zahir.
Tidak ada seorang pun dalam kalangan Nabi, malaikat, sahabat dan juga mana-mana umat Islam yang mengetahui apa diketahui Allah Ta'ala dengan nas-nas mutasyabihah tersebut. Dan sebagaimana mereka tak mengetahui perkara ghaib. Sama aja. Ayat mutasyabihat, tapi detail mutasyabihat tu ni kena-kena akan masuk balik. Okey. Golongan kedua, memahami sebagaimana zahirnya tetapi bagi mereka mengetahui takwilannya, mengetahui takwilannya melainkan Allah sahaja. Mereka ini mempunyai pendirian yang saling bertentangan antara satu sama lain. Mereka mengisbatkan takwilan yang mendalahi zahir, namun dalam masa sama mereka juga membawa makna zahirnya. Maksud dia, kalau anda kata dia sebutkan telah istiwa, dia kata istiwa lah. Istiwa tu apa? Tak tahu. Ha, dia tinggal macam tu je. Macam kita boleh kita sebut, kita kata kita faham kalimat istiwa maksud apa. Tapi untuk Allah tak ada cara. Ha, itu beza dia. Dia orang tak. Istiwa. Jangan terjemah. Dia kata. Kekalkan istiwa tu istiwa. Dia kata. Ha, pasal dia bagi dia. Pasal dia orang punya pendirian saling bertentangan sebenarnya. Mereka mengisbatkan takwilan. Takwilan dia nak. Dia okey. Bila bab mentakwilkan, walaupun dia kata serah pada Allah, tapi dia takwilkan. Dia takwil, dia akan alih daripada tangan kepada kuasa, wajah kepada kemuliaan. Dia akan alih, tapi dalam masa sama dia akan kata bahawa yang tahu hanya Allah Ta'ala. Tapi dia takwil. Kalau daripada awal dia tak takwil, selesai masalah. Tapi dia takwil dan kemudian dia letakkan bahawa maksud dia macam ni. Tapi Allah Ta'ala saja yang tahu. Maksudnya awak langgar jugalah sebenarnya. Awak sebenarnya yang pertama tadi, tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala sahaja. Rasul tak tahu, Nabi tak tahu, para sahabat tak tahu, semua tak tahu macam mana perkara ghaib yang lain. Tapi ada pun yang ini tak. Dia mereka mengisbatkan takwilan yang melalui zahir, namun nama sama mereka bawa makna zahir. Zahir tu dia bawa, tapi dia takwilan tu dia bawa masuk juga. Lepas tu dia kata ini adalah tanzih, mentanzihkan Allah Ta'ala sifat makhluk. Mereka ini pula terdiri pada dua golongan dari segi pengetahuan Rasulullah SAW tentang nas-nas mutasyabihah. Okay, kumpulan kedua, kumpulan yang B ni kan, dia punya golongan ni, dia terdiri pada dua golongan lagi dari segi pengetahuan Rasulullah SAW tentang nas-nas mutasyabihah. A, golongan pertama menyatakan Rasulullah SAW mengetahui makna nas-nas mutasyabihah, tapi mereka, baginda tidak menjelaskan kepada umat makna yang dikendaki dari nas tersebut dalam bentuk yang boleh menghapuskan persisian di kalangan mereka. Jadi Nabi tahu, tapi Nabi tak jelaskan. Kalau Nabi jelaskan, patutnya selesai masalah. Ni kalau tuan-tuan baca apa, dan kita iljam awam ada pada ilmu kalam Imam Ghazali, bab ni dah dipersoalkan. Dia kata kalau lah sekiranya benda ni boleh menyebabkan kekeliruan, kenapa Nabi pakai lafaz ini? Kenapa Al-Quran pakai lafaz ini? Dia macam tu. Dia macam marah. Kenapa? Patutnya tak usah pakai kalimah ni. Kenapa pakai? Soalnya dipandai dari Nabi. Dia kata Nabi tahu tapi bagi tak menjelaskan kepada umat makna yang dikenaki daripada nas tersebut dalam bentuk yang boleh menghapuskan kesalahan. Ulang kedua pula menyatakan makna-makna mutasyabihat tak diketahui melainkan oleh Allah sahaja. Ia tak diketahui oleh Rasul, malaikat, Jibril, sahabat, tabi'in dan mana tokoh umat. Okey. Bagi kedua-dua golongan di atas, nas dan mutasyabihat turunkan dengan tujuan untuk ujian sahaja. Tujuan Allah Ta'ala turunkan nas-nas mutasyabihat untuk ujian, dugaan. Sebab siapa yang hati bengkok, dia akan pergi ke situ, duduk bergelumang dengan nas-nas tadi. Macam kita sebutkan dulu kan, bila Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Kita yang ahli sunnah dengar untuk kita beriman, untuk kita bangun waktu itu. Ya Allah, Ya Allah, rayulah Allah Ta'ala pada dua setengah sampai subuh tu, bangun. Itu waktu yang Allah Ta'ala akan menyeru kita. Tak ada siapa nak minta aku berikan. Itu iman kita. Mereka pula baca hadis tu, tiba-tiba dibahaskan. Tapi macam mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Ikut time zone mana? Ikut Jepun punya ke Malaysia punya? Ke tanah Arab? Ataupun yang turun tu rahmat Allah? Atau faham tak? Dia masuk pada perbahasan tadi, dia golek-golek kat situ. Sebab tujuan Nabi ceritakan bukan untuk bahaskan itu. Macam bila Nabi kata pada permulaan awal Ramadan, malam pertama Ramadan, diikat syaitan-syaitan. So Nabi dia cakap ikat syaitan-syaitan. Tapi awak dengar benda? Ada orang bahas, ikat syaitan ni tak ikat betul. Lah. Awak tahu ke Nabi tahu? Soalan. Itu pertama. Nabi tak tahu, awak tahu. Kedua,
ikat tadi dia kata ikut time zone mana. So tu Saudi dah puasa semalam. So setan Saudi dah ikat dah. Kita puasa malam ni, ini malam pertama kita. So setan kita baru ikat malam ni. Macam mana? Padahal ayat tersebut, kata-kata Nabi tu untuk beritahu rahmat Allah Ta'ala, sayangnya dia kepada kita. Bila malam pertama Ramadan, dia sekat syaitan dari kacau kita. Kita dengar azan, kita dengar apa panggilan solat, kita nampak maksiat, kita akan cepat bertindak pada bulan Ramadan. Tak payah ada orang ingatkan pun. Automatik dengar aja azan, tiba-tiba kita bangun. Kenapa? Sebab korin kita tak ada. Kalau korin kita ada, tengok macam biasalah. Besoklah start. Lusa lah start. Abang tak jauh pagi raya tengok. Pagi raya tu dengar azan. Berapa ramai masjid datang masjid balik? Sebab apa? Sebab nantilah. Besoklah. Hari ni raya. Nabi kata hari raya makan dan minum ingat Allah Ta'ala. Yalah, ingat Allah tu ada tapi makan minum dulu. Dia letak ni. Awak rasa tak? Kemalasan kita bulan Ramadan dengan kemalasan kita bukan bulan Ramadan. Check balik. Check balik. Awak akan nampak perbezaan. Jadi ikatan syaitan tadi Allah Ta'ala bagi tahu untuk tunjukkan kasih sayang dia kepada kita. Faham tak? Allah sayang kita. Allah sayang kita. Ini yang tengok yang lain lah. Saya cerita Allah sayang kita betul-betul ni. Ini bukan Allah sayang kita, Allah sayang kita. Bukan. Allah sayang kita. Faham tak? Dia memang sayang kita. Sebab tu dia ikat syaitan-syaitan untuk bagi kita peluang. Itu yang patut kita faham. Bukan bahaskan time zone mana, ikat kat mana, simpan kat telaga mana. Kan? Pakai rantai apa. Tebal mana. Kan, mana posisi dia, mana the first one, setan pertama dia. Kamu berbincang buat apa? Ini mutasyarif yang kita kata gatal masuk ni. Kadang-kadang orang hati bengkok je yang sibuk. Orang yang beriman dia tak perlukan tajuk tu. Pasal dia nak apa? Tahu tentang rahmat Allah Ta'ala. Dia nak beramal dengan setiap apa yang Nabi sebut tentang Allah Ta'ala. Ini beza dia. Okay, jadi dia kata okey, dia kata bagi kedua golongan di atas, golongan di atas, nas-nas mutasyabih diturunkan dengan tujuan untuk ujian saja. Ia sekadar untuk mendapatkan pahala bagi orang yang bacanya, meskipun tidak memahami apa-apa yang berkaitan dengan nas yang dibaca tersebut, macam alif lam mim. Awak faham maksud? Tak. Tapi pahala, Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, Nabi kata. Ini antara contoh bila kata baca Quran tak faham makna, pahala tetap dapat. Sebab awak tak faham pun. Kadang-kadang orang katakan, daripada baca baik tadabur. Dia kata macam tu. Baca tadabur tak sekian sebenarnya untuk amal. Kalau awak tadabur saja, tak beramal tak guna. Berapa ramai orang yang kadang tadabur Quran sesungguh, kata tadabur, tengok perangai, astagfirullahalazim. Saya ingat sekali lah. Kadang-kadang tak sampai hati. Kita muda. Orang yang tua, adalah yang tua-tua. Tapi bila yang tua-tua senyap, saya pun menyampuk lah ada sekali tu. Kita nak damaikan orang. Dalam perjumpaan tersebut, yang senior, syekh-syekh kita ni ada. Jadi bila diorang kata macam ni lah, kita damai. Kita relax kan, kita maafkan, blablabla. Kita berdamai semula. Diorang tengah bergaduh. Jadi kumpulan bergaduh dengan diorang tak datang. Yang kumpulan datang tu yang satu kumpulan lagi. So kita pun cakap lah, suruh nasihat. Lepas tu bila yang tua-tua nasihat, diorang boleh kata macam, apa sebab kita kena tunduk pada diorang? Diorang yang salah, diorang kena sekian. Lepas tu saya pun menyampuk. Saya menyampuk, yang tua-tua kan tak nak menjawab. Saya jawab, saya kata, kak, minta maaf. Akak cakap tadi macam tu. Akak mengajar tadabbur Quran kan? Kata sampai surah Ali Imran kan? Dia kata, ya. Akak tak baca ke firman Allah Ta'ala dalam Quran? Kan akak ajar surah Ali Imran. Dah habis kan tadabur kan? Ayat 133. Ayat 133, 134. Allah Ta'ala kata apa? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin, dan kepada syurga. Arduha ka'ardis samawatil ard. Yang keluasan macam langit dan bumi. Wa'iddas lil muttaqin, sediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat berikutnya cakap. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang infak harta dalam keadaan senang ataupun susah. Kemudian, ini yang masalah dia tak boleh. Wal kazimin al ghaiz. Dan orang yang tahan kemarahan. Orang kata kalau tahan kemarahan ni nanti kita ada ulcer dalam perut. So kena lepaskan kemarahan kita. Tapi Quran bagi tahu pula,
wal afina anin nas, dan orang memaafkan manusia. Kan? Wallahi rumusin, Allah Taala suka orang buat kebaikan. Lagi lagi apa level buat baik pada orang buat jahat pada kita. Saya kata, akak baca ni. Dia kata, awak jangan ajar saya. Awak jangan ajar saya. Saya macam, kan, kadang-kadang tak ada amal Quran. Padahal Quran untuk diamalkan, bukan untuk saya cakap dibaca dan difahami, untuk diamalkan. Kalau faham saja tak jadi. Tapi nak tengok, pahala Allah Ta'ala beri kan, hatta baca saja pun tak apa. Awak tak ini, tak ini kan, baca tu dah siap-siap ada pahala. Sebab Nabi kata, alif, lam, mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tanyalah kepada rujukan-rujukan tafsir yang sahih. Tak ada satu pun tahu tentang alif, lam, mim tu apa. Kan? Jadi kat situ kita dapat lihat, ini turun untuk ujian. Tak usah cari. Benda tak perlu cari, jangan cari. Itu Allah Ta'ala duga kita. Tapi nak beri pahala pada kita. Bagi menjawab tanggapan golongan tafwid atau mufawidin di atas, suka dinyatakan perkara pertama, tidak ada seorang pun di kalangan tokoh salaf terdahulu menyatakan nas-nas yang nyatakan di atas sebagai termasuk dalam nas-nas yang apa mutasyabihat. Apa kita bincangkan sebelum ni, tak ada seorang pun salafus soleh kata tentang asma' dan sifat Ta'ala tu nas mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya oleh seorang pun manusia. Macam Imam Malik katalah, al-istiwa' maklum, atau ayat lain ghairu majhul. Istiwa tu maklum, maksud dia engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia. Tak ada siapa tak tahu maksud dia. Maksud dia mana tahu? Lo tak ada tafwid buang terus. Lo tahu tak ada. Bukan tak ada siapa yang tak tahu. Okey, kedua, meletakkan wakaf, menghentikan bacaan pada lafaz dalalah surah Al-Imran ayat ke-7 tu adalah benar. Betul. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Betul. Kita nafikan situ. Ia merupakan pendapat majoriti ulama. Namun tidak ada seorang pun di dalam kalangan mereka yang menyatakan makna nas tersebut tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW menjadi penjelas bagi Al-Quran. Macam dalam ayat 44 surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Yang diturunkan pada wahai Muhammad, adzikr itu Quran untuk kamu jelas pada manusia apa turun kepada mereka. So Quran dah bagi tahu tentang Nabi, tahu. Dan selain itu juga arahan ittiba kepada para sahabat. Bila para sahabat suruh kita ikut sahabat dengan baik. Kalau mereka tak faham Quran, kita nak ikut mereka macam mana? Para sahabat pun tak tahu, eh? So ikut siapa? Nampak tak? Ha, dekat sini kena faham, okey? Okey, dia kata okey, dan tokoh imam terkemuka selain daripada Allah Taala saja. Tak diketahui oleh termasuk Rasulullah. Dan juga tokoh imam terkemuka selain daripada Allah SWT. Tak ada siapa faham macam tu. Mereka dapat membezakan antara makna kalam dan tafsirannya yang diketahui oleh Rasulullah SAW dan orang yang berilmu dengan takwilan yang hanya dikhususkan ilmu tentangnya kepada Allah Ta'ala sahaja. Maksudnya memang ada pengecualian dekat situ. Bukan kita kata tak ada siapa tak tahu langsung. Dan awak nak belajar dengan siapa? Yang tahu tak tahu? Bab solat, aqimu solah, tak tahu, mutasyabihat. Sebab zaman dulu pun solat juga, mula start, patutkah solat ke? Awak sembah siapa? Jumpa lepat. Dia menyembah kepada yang punya diri. Dia menyembah kepada dia yang mempunyai diri. Dia pusing macam tu, last kali tak solat. Dia gila dia, panggil. Ini realiti. Jadi pasal tajuk asal, macam mana boleh kata tak tahu? Once awak kata buang, tak ada seorang pun tak tahu. Macam ada orang kata, tak ada seorang pun tahu apa dalam Quran. Dan awak nak belajar agama kat mana? Maksudnya Allah Ta'ala tak jagalah pengertian agama ni. So Allah Ta'ala jamin untuk Nabi tiga benda. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah jamin tiga benda untuk Nabi. Bila Allah Ta'ala kata kepada Nabi, ayat 16-19, wa la tuharrik bihi lisanaka lita'ajal bih. Jangan kau gerakkan, gerakkan lidah engkau dengan Quran untuk kau cepat dapatkan Quran. Jangan gerakkan. Sebab Nabi dulu pernah rasa bimbang, takut terlepas Quran. Maka Allah Ta'ala jawab, jangan gerakkan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kamilah menanggung, Allah Ta'ala kata, kamilah, ke atas kamilah penghimpunan Quran tu dalam dada engkau dan pembacaannya semula. Kami jamin kau takkan silap. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan ia, fattabi' Qur'ana, ikutilah bacaannya. Kemudian thumma inna alaina
bayar lah. Dekat atas kami lah penjelasannya. So Abdul Amin untuk kami tiga benda: hafalan, bacaan, penjelasan. So kalau orang tu kata tak ada penjelasan, maksud dia ayat ni tak pakai. So pasal apa? Allah tak kata kami jamin penjelasan dia. Awak tak balik pada awak, awak balik pada Nabi SAW. Okay, baik. Misalnya ilmu tentang masa berlakunya kiamat, ini mutasyabihat lah. Saya tak tahu, tapi Nabi tak tahu. Okay, hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, kita tahu maksud tapi tak tahu hakikat dia. Kita ada nama, kita ada pengertian, tapi kita tak ada apa? Hakikat. Okay, permasalahan-permasalahan berkaitan hari kiamat, hari akhirat dan lain-lain. Meskipun demikian, kita memahami permasalahan yang ditujukan kepada kita dari segi makna, meskipun kita tidak mengetahui dari segi cara dan kadar. Kita tahu makna tapi tak tahu cara dan kadar. Itu yang dikatakan tafwid kita pada kaifiat, bukan tafwid kepada makna. Makna kita faham, tapi cara kita tak tahu. Okey, perbezaan antara salaf dengan golongan tafwid. Baik, kita berhenti sini. So, kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Okey, ada soalan? Dah lari dah separuh, tahu, dah balik. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin wassalam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Memang ada kiraat baca wakaf kat situ. Tetapi masalah asal tadi, kita kata bukan maksud tafwid tadi apa kita ada. Jelah kita tafwid. Kaifiat bukan tafwid. Mana? Itu masalah diorang. Diorang kata letak pada Allah Ta'ala sahaja, tapi diorang cut off situ dalam masa yang sama mereka masih takwil. Nampak tak? Takwilan, kalau kau dah tak tahu, jangan takwil lah. Then diam lah.